Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menyambung kembali pengajian hadis kita dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-241. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa kalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan فأتاني آت فجعله يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزل معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وقال النبي صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان. أبو هريرة رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugasiku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu aku didatangi susuk yang tidak dikenali. Ia menceduk makanan dengan tangannya dan aku pun merebutnya kembali seraya berkata kepadanya, sungguh aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Abu Hurairah menceritakan percakapannya sehingga sesusuk itu berkata, apabila engkau hendak berbaring di atas tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Sungguh, aku selalu ada penjaga dari Allah yang menemaniku dan syaitan tidak akan berani mendekatiku hingga pagi hari. Nabi bersabda, ia berkata benar kepadamu, meskipun ia pendusta, ia adalah syaitan. Jadi dalam hadis ini diceritakan daripada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah maknanya ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menguruskan zakat Ramadan, ya. Zakat Ramadan ni mana zakat fitrah. Okay. Zakat ni dia ada dua bentuk. Satu zakat harta, satu zakat diri. Okay. Zakat harta, orang yang berharta kena bayar zakat lah. Okay. Zakat diri ni zakat fitrah. Maksudnya semua orang dia wajib membayar zakat fitrah, right? Sekalipun dia orang miskin. Jika di malam hari raya dan siang dia mempunyai makan, pakaian dan tempat tinggal. Cukup makan, pakaian, tempat tinggal, dia kena bayar zakat fitrah, right? Sekalipun dia orang miskin. Sebab takrifan miskin ni adalah kalau keperluannya 10, dia mencari itu dapat lebih daripada 5 tapi tak sampai 10 lagi. Itu takrifan miskin, ya. Takrifan fakir, kalau keperluannya 10 dia dapat bawah daripada 5, itu fakir, kan? Jadi maknanya zakat fitrah ni zakat diri. Orang miskin pun dia kena bayar zakat fitrah walaupun kemudian dia layak dapat zakat tu balik, kan? Sebagai melepaskan maknanya rukun iman yang keempat, iaitu membayar zakat. Okay. Jadi satu hari Abu Hurairah ni diperintahkan Nabi untuk menjaga bulan Ramadan, ya. Maksudnya menjaga zakat Ramadan atau zakat fitrah lah. Maka datang satu orang tiba-tiba menceduk makanan dengan tangannya dan aku pun merebutnya kembali seraya berkata kepadanya, sungguh aku akan mengadu kepada Nabi SAW. Maknanya orang tu datang tiba-tiba macam buat onar suatu benda lah. Maka Abu Hurairah berkata, aku kau ni siapa ni, aku mengadu kepada Nabi, panggil kau ni, kan? Kemudian Abu Hurairah pun berkata, maknanya menceritakan percakapannya hingga sesusuk itu berkata, maknanya kemudian orang tu berkata, kalau kau tak tidur, kau bacalah kursi, kan? Maknanya dia cakap begitulah. Okey. Dulu, kan, syaitan ni boleh menyerupai sebiji macam manusia. Sebiji macam manusia, syaitan ni. Di antara kelebihan yang diberikan kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW lahir, kan, dia kan ada beberapa perkara yang berlaku ketika Nabi lahir, ya. Kalau mengikut kitab Ad-Diba'i itu, antaranya runtuh beberapa tiang istana Parsi. Istana Parsi itu berada di Tispun. Tispun tu sekarang tak jauh daripada Baghdad. Itu istana Parsi, ya, dekat Tispun. Nak senang ingat, Spunti. Nama tempat aku dah senang ingat lah. Di Tispun. Okay.
Jadi runtuh beberapa tiang Sina Parsi, terpadamnya api sembahan Majusi. Okay? Api sembahan Majusi terpadam. Antara kelebihan dia, pintu langit tutup lah. Pintu langit ni tutup. Dulu syaitan-syaitan ni, dia boleh naik ke pintu langit, dia boleh mendengar perkhabaran. Malaikat-malaikat ni kalau ada satu berita, dia bercakap-cakap. Maka dia pun dia boleh mendengar. Dia boleh mendengar, dia turun, dia bawa berita tu kepada tukang telik ataupun tukang-tukang sihir untuk menipu orang lagi. Tapi ketika Nabi lahir, pintu langit tutup dah. Famay yastami'ul ana yajid lahu shihabar rasada. Kali ni kalau dia orang dengar, dia akan dipanah dengan panah berapi. Okey. Antara lain adalah jin ataupun syaitan tak boleh menyerupai sebiji macam manusia. Dulu boleh tau. Kan? Jadi maknanya kawan kita datang lambat kan, kita kena check dulu tu. Betul ke tak ni? Sekarang tak boleh. Jadi kalau dia nak serupa, ada je benda tak kena. Kan? Mata tu jojol lah, kan? Dulu orang tua-tua kita kalau jumpa orang pelik-pelik, dia suruh tengok celah kelengkang, kan? Kenapa suruh tengok celah kelengkang? Sebab orang kalau bukan manusia tak ada kaki. Maknanya macam tu, dia tak boleh sebiji tak boleh. Dia tak ada sebiji tak boleh. Jadi orang ini, kenapa Nabi boleh terus kenal dia ni syaitan? Sebab bila diceritakan oleh Abu Hurairah, Nabi kata tu syaitan tu. Sebab ciri-ciri dia, walaupun tak disebutkan hadis ini, maknanya bila diceritakan Nabi tu kenal tu syaitan tu. Selain mujizat Nabi yang boleh mengenal, tapi memang syaitan tak boleh jumpa sebiji macam manusia. Sampai sekarang pun sama. Dia tak boleh sebiji macam manusia. Belah orang Melayu kita ni terkenal dengan dulu dia beramal-ramal, dia membela-bela benda tau. Jadi salah satu jin yang terkenal dinamakan oleh orang Melayu adalah hantu raya. Hantu raya ni dia tolong tuan dia untuk buat kerja. Tengoklah perjanjiannya apa pula, apa in the return tu apa. Dia bukan percuma-percuma. Saya dalam dunia keris, saya kan mengkaji keris dan sejata-sejata lama Melayu, membawa saya ke banyak tempat ke Nusantara ni, bawa saya ke Pulau Bugis di Sulawesi, kan? Bawa saya ke Kalimantan, bawa saya ke Pontianak dekat Kalimantan sana tu lah, kan? Bawa saya ke Madura, bawa saya ke Thailand Patani, bawa saya ke mana-mana tempat. Okey. Dalam pengembaraan saya mengkaji keris ni, sebab kita kan ada pameran senjata Melayu dekat museum tu. Ada satu orang tu, dia dapat satu keris. Saya tengok, pelik keris ni kan. Jadi satu hari dia pergi memuja keris tu. Ni cerita betul lah. Dekat tanah air kita, dekat Malaysia ni lah. Benda tu datang, benda tu kata, okey, aku boleh bagi apa yang kau nak, kan? Tapi bini kau tu kira macam kita kongsi. Apa in return, right? Jadi, dan benda ni benda yang betul tau, walaupun maknanya tu pengalaman untuk tu saya mengkaji banyak lah mengenai amalan-amalan Malay Magic ni. Jadi Mak Saleh dia ada tulis satu buku Malay Magic, kan? Malay Magic ni benda pelik-pelik lah. Dia nak ceritanya, sekalipun jin yang maknanya hantu raya ke apa semua, dia mesti ada defect dia. Dia mesti tak sempurna. Walaupun berupa sebiji. Sebab tu kalau ada orang cakap kita lahir ni dengan korin, kan? Pun sama juga. Kita boleh kenal. Dia takkan sebiji serupa. Okey? Jadi orang ini, syaitan ni macam bila dia dah bahasa sekarang ni kantoi, semodern kan, lawak kantoi lah pula kan. Dia tahu pula aku syaitan ni. Dia pun cakap, okey, kau kena baca kursi ni. Kau kena baca kursi ni. Maknanya Allah akan jaga kamu dan syaitan takkan dekat dengan kamu. Kan? Maka maknanya Nabi berkata, oh, maknanya benar kepadamu itu. Maknanya apa yang dia cakap tu betul. Walaupun syaitan tu biasanya pendusta. Apa dia cakap tu betul. Dan dia adalah syaitan, kata Nabi SAW. Okey, hari ni kita nak cerita mengenai kursi. Kursi ni disebut dalam hadis yang lain sebagai penghulu Al-Quran. Okey, penghulu Al-Quran. Saya nak cerita sikit.
dalam banyak-banyak kitab agama, kitab asas agama, ya, Quran satu-satunya kitab asas agama yang paling detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Paling detail, eh, Quran. Kalau tuan-tuan baca Bible ke, kan, kita pergi apa luar negara dekat hotel ada Bible kan. Kalau boleh nak bilik-bilik, dia cuma cerita-cerita pasal Nabi Isa. Tak banyak cerita pasal siapa Allah. Buka kitab Mahabharata Ramayana sama juga. Cerita dewa-dewa dan sebagainya, tak cerita siapa Tuhan. Quran ni satu-satunya kitab yang detail cerita siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita ni dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan bias sebab kita orang Islam. Tapi memang betul. Kalau nak cari siapa Tuhan, memang dengan Al-Quran. Dia cerita detail mengenai siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Huwallahu allazi la ilaha illahu, dia Allah, tiada Tuhan melainkan dia, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbarul Mutakabbir dan sebagainya. Mana dia berkuasa dan sebagainya. Dulu orang dulu dia ada satu kefahaman. Nama Tuhan ni dia rahsiakan. Sebab kalaulah orang tahu siapa nama Tuhan, orang boleh puja, Tuhan tu jadi lemah terikut apa yang orang tu nak. Dulu. Sebab itu orang Kristian dia tak tahu siapa nama Tuhan dia. Mungkin tak tahu nama Tuhan dia tahu. Tak percaya kalau kita ada kawan, kita tanya, "What is your God name?" "The God." "Yes, the God. What is your God name?" "Yes, of course the God. Yes, the God." "And but name, your God. You even don't know what your name, God name. Macam mana kau nak worship?" Kan? Dia tak tahu the God. Sebab tu dia beriri nak ambil nama Allah tu. Kan? Orang Yahudi pun tak tahu. Walaupun orang Yahudi panggil nama Tuhan Yahweh. Yahweh, eh? Itu bukan nama Tuhan. Dia menyembunyikan. Sebab bagi mereka tu, kalau tahu nama Tuhan, maka dipuja Tuhan tu jadi lemah, terpaksa ikut. Sebab tu dia sembunyikan. Kan? Jadi dan kalau amalan orang dulu pun sama. Dulu kalau ada, kalau kita tahu, kita jangan buat tau. Ni saya cerita bukan nak suruh buat. Ini nak cerita amalan orang terdahulu. Katakan dia tahu satu nama jin lah kat situ, dia pun manggil Hegel, 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 Hegel. Ni contoh, jangan dibuat. Benda tu kan datang. Dan benda tu datang, benda tu kan akan tanya kau nak apa. Tapi adalah in return dia nak apa pula. Kalau kita tahu, katakan ada kan satu tempat kita tahu nama tu kan, kita panggil dia datang tau. Datang. Sebab itu saya pernah sebut, kita pun sama juga. Kalau orang tahu nama kita dengan nama mak kita, orang boleh puja kita kalau kita tak kuat. Batu nama mak jangan senang-senang dibagi. Benda ni bukan saja zaman dulu, zaman moden pun sama. Password bank kan nak minta nama mak. Sekarang pun guna nama mak juga. Pasal cuma nama mak ni biasa orang tak tahu. Dia boleh muja. Tapi ketika Rasulullah SAW datang secara gentle itu panggil kan. Nabi terangkan siapa nama Allah. Tuhan tu ada nama. Siapa nama dia? Qul huwallahu ahad. Dia Allah. Huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Kau nak puja-puja, dia takkan lemah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia takkan lemah. Kau sebut dia takkan lemah sebab dia maha berkuasa. Jadi Islam yang membetulkan balik fahaman tu Nabi SAW, sebenarnya Nabi-Nabi dulu tak ajar macam tu. Orang faham macam tu. Nabi datang cerita nama Allah tu siapa. Dan dia ada 99 sifat-sifat dia. Walillahi asma'ul husna fadu'uhu biha. Kau nak sebut nama dengan nama-nama sifat dia, sebutlah. Walillahi asma'ul husna fadu'uhu biha. Bagi Allah nama-nama baik, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, kita baca Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Kita zikir kan boleh. Tapi ada nama Allah yang kita boleh apa nama kita boleh sebut nama Allah tu. Dan Allah tidak akan lemah. Okey. Jadi balik kepada ayat kursi. Ayat kursi ni dia satu ayat yang dipanggil penghulu kepada ayat Al-Quran. Kerana apa? Pada ayat kursi ni tersebut mengenai mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kursi itu dia rangkuman
kepada ayat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis ini disebut bahawa sesiapa yang membacanya ketika dia nak tidur, maka syaitan tidak akan mengganggunya sehingga subuh. Itu boleh jadi amalan kita nak tidur, bacakan ayat kursi, ataupun kita bacakan kepada orang lain, pada anak kita ke apa ke tapi kita kena faham ayat tu adalah ayat mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengok orang kerasukan, kita baca ayat kursi dan kita takut. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jin tu pun tengok, jin Islam. Apa makhraj baca tak betul ni? Mari aku bacakan betul sikit ni makhraj tu. Dia pula baca untuk kita. Dia pula baca untuk kita. Yang kita baca dan kita tak faham konsep tu. Dia adalah ayat mengenai Allah Subhanahu wa taala. Dia penghulu ayat Quran. Itu antara ayat yang pada saya kita kena hafal lah, sebagai pendinding kita. Jadi syaitan memang takut. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu kakak ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu hari saya berada di Mekah, ada satu orang kerasukan. Jadi dia pun satu orang jemaah daripada travel lain lah. Saya pun Ustaz, dia pun saya, jemaah saya kena kerasukan Ustaz. Kerasukan. Dia kata, nantilah lepas makan, lepas isyak saya datang lah. Saya pun datang. Biasanya kalau ada kerasukan ni, saya biasanya saya sampai-sampai saya akan solat hajat dulu 2 rakaat. Solat minta hajat Ya Allah tunjukkanlah, aku tak reti ni siapa ni. Kalau nampak, kita nampak kan orangnya badan besar ke kan, kurus ke. Ni tak nampak kan. Jadi Allah bantulah, tak tahu ni siapa depan ni. Dia bagi macam ni lah. Saya bilik kecil kan, saya pun sembahyang kiblat ke sana. Okey, habis saya solat, saya doa sikit, saya pun duduk paling kat dia. Dia tu bangun je ni, tu mana kayu tu. Dia pun terus je ni, terus bangun je ni. Kalau tak ia melompat itu, terkejut kita. Kejut kita. Saya nak bagi petua, kan? Kita-kita je. Kalau kita takut, biasanya orang takut muka macam mana? Siapa boleh bagi contoh orang takut muka? Siapa boleh bagi contoh? Okay? Orang takut, biasanya mulut dia terbuka, betul tak? Betul tak? Biasa kan? Jadi kalau ibu-ibu kakak-kakak nak belajar ilmu perubatan Islam, okay? Jadi maknanya, kalau takut, gigi jangan dibuka, kena ketap. Dan sebenarnya kita boleh rasa kita akan lebih berani lagi kan. Sebenarnya gigi ketap, kalau gigi kita mungkin dah sini dah dicabut dah apa semua tak cukup, tak kisahlah kanan ke kiri tak apa, dua-dua pun tak apa kan. Tuan-tuannya mana ketap gigi, sebab kalau orang takut kita basah dia akan mulut tu buka macam tu. So kata gigi bolehlah baca kursi ke. Okey, jadi saya pun tanya, apa ni kacau kan? Saya biasa kalau ada orang kerasukan tu, saya suka tanya pertama, di Islam ke tak? Kalau dia tak Islam, kita Islamkan dulu. Kalau dia tak Islam, kita boleh membebel dekat dia. Tak kerti belajar ke? Islam mana boleh kacau sama Islam? Kalau saya tahu Islam, saya akan membebel dekat dia. Keluar sana. Kacau pula kan? Kan ada satu pernah, saya pernah cerita kan? Dekat Shah Alam ni, dia orang kerasukan. Bila saya tahu dia Islam, saya pun membebel dekat dia. Saya kata, tak pergi belajar ke? Belajar Ustaz? Kau belajar kat mana? Belajar kat Masjid Negeri Ustaz? Ya je kau belajar kat Masjid Negeri ni. Kau belajar kat Masjid ni, kau duduk kat mana? Saya duduk belakang-belakang Ustaz. Kita jangan duduk belakang-belakang kalau belakang. Jangan duduk belakang-belakang. Saya kat belakang Ustaz. Okay, balik pada cerita ni. Jadi bila saya kata okey, asal kacau adalah cerita dia mengganggu lah apa semua. Lepas tu dia Islam, saya membebel apa semua. Kenapa rasuk ni dia tak nak bagi budak ni pergi masuk Masjid Haram? Jadi dia akan berusaha budak tu pening lah apa semua. Kenapa? Kan Masjid Haram tu banyak orang yang menjaganya banyak kan. Habis sebelum ni kalau dia pergi masjid, kau duduk mana? Saya tak boleh masuk je, saya takut. Okey. Lepas tu dia jadi excited bercerita.
oh kat Madinah kan, oh makam Nabi, kau belajar pula kan? Belajar. Kalau budak ni baca buku, saya tengok sekali. Lepas tu dia baca doa, doa-doa tu, kan dia macam excited lah nak cerita kan. Dia baca doa, tapi sampai nama Allah dia tak boleh sebut. Katakanlah doa kan, apa kan, macam apa-apa dia doa, tapi sampai nama Allah dia tak boleh sebut. Kan? Jadi perkataan Allah tu, dia tu perkataan memang nama Tuhan yang kalau orang-orang jahat tu menggerunkan dia. Benda-benda jahat tu menggerunkan dia. Kan? Itu kita kena faham. Jadi apabila kita baca ayat kursi, konsepnya begitu. Konsepnya bukan sebab kita takut, sebab kita nak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kenapa Nabi sebut, kalau kau membaca ayat kursi, syaitan takkan ganggu kau. Sebab apa? Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya kadang-kadang berprogram dengan budak-budak universiti ke apa semua. Kan? Dia kata, "Ustaz, takutlah Ustaz. Dalam bilik tu ada hantu lah." Kan? Saya kata, "Kenapa tak tukar perkataan, dalam bilik tu ada Allah. Bukan Allah bertempat. Maksudnya, Allah ada di mana-mana kan?" Kan? Apabila kita highlight, ada hantu lah. Jadi kita takutlah. Tapi ada Allah, kita ada pelindung. Ya Allah tu kan buat di mana-mana dah rapat dengan kita kan. Cuba tukar perkataan tu. Takutlah ada hantu. Kita ada Allah apa? Ha, kan? Jadi ajar anak kita, cucu kita perkataan itu. Biar tauhid dia kuat. Kan? Jadi ayat kursi ni adalah satu ayat yang dia ada penghulu kepada Al-Quran sebab dia ada tauhid itu. Dia ada Allah itu. Yang Nabi lah, satu-satu Nabi yang menceritakan siapa Allah itu. Nama yang orang dulu daripada ajaran Nasrani ke Yahudi ke, dia sembunyikan nama Tuhan. Sampai akhirnya tak ada siapa pun tahu siapa nama Tuhan. Orang Nasrani tak tahu nama Tuhan. Tanyalah dia, siapa nama Tuhan kau? Kan? Orang Yahudi pun tak tahu. Dia tahu gelaran dia je, Yahweh itu. Macam kita sifat-sifat Allah tu lah. Dia tak tahu siapa nama Tuhan. Tapi Allah, kul huwallahu ahad. Kan? Allah itu. Katakan Allah itu Allah yang esa.